Halo selamat malam pemirsa Bali TV apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Putu Aisusanti Santi dapat mencumpai Anda dalam acara solusi alternatif pastinya kembali menghadirkan rumah sehat BMCA Pada malam hari ini pemirsa tema yang kita angkat sangat menarik sekali yakni seputar saraf kejepit, seputar diabetes kita juga akan menyinggung nanti jantung koroner, lemah syahwat dan penyakit medis ataupun non medis lainnya Tentunya kami kembali mengundang Anda di line telepon interaktif pada segmen berikutnya berikutnya di 0361 -894 8400 atau bisa juga di 0361 -894 8401 Ya tentunya pemirsa seperti biasa pada pertemuan kita sebelumnya pada malam hari ini juga saya tidak sendiri tapi saya ditemani oleh beliau Bapak Haji Riko Sanjaya yang sudah setia hadir dan siap membagikan informasinya dan juga solusinya untuk Anda yang mengalami keluhan sakit terutama. Ya, langsung saja kita sampai selamat malam. Selamat Pak Haji, apa malam, kabar? Ayu, Alhamdulillah, baik. Iya, hmm. sebelumnya selamat merayakan Hari Kemenangan besar, ya, ya Pak Haji. Ya, terima kasih. Iya, dan kembali hadir di layar kaca, pemirsa membagikan solusinya untuk Anda. Menarik sekali, Pak Haji. Tema yang kita angkat pada malam hari ini, kenapa sih, Pak Haji, kita mengangkat tema ini pada malam hari ini? Ya, kebetulan memang uh, saat ini masyarakat Bali kan semakin banyak yang menderita diabetes. Mm -hmm kemudian banyak juga yang menderita saraf kejepit. Nah, akibat dari diabetes itu kan lari ke lemas syahwat, kemudian ke jantung dan sebagainya. Uhum. Sehingga eh, sangat perlu bagi saya untuk mengingatkan kembali kira-kira bagaimana sih eh, cara penyembuhannya. Kemudian, makanan apa yang diperbolehkan, makanan apa yang tidak diperbolehkan, agar penyakit-penyakit calon pasien saya atau pasien saya ini bisa cepat sembuh. Oke, okay. dan nanti kita akan di segmen selanjutnya. Kita akan membahas masalah saraf kejepit yang pertama, mm -hmm. ya Pak Haji. Yeah, mm -hmm. ya. ya, pemirsa, menarik sekali perbincangan kita bersama Bapak Haji Riko dari Rumah Sehat BMCA. Kita akan kembali untuk Anda setelah jeda informasi berikut ini. Ya baik pemirsa Bali TV masih bersama Rumah Sehat BMCA dan juga masih setia Bapak Haji Riko Sanjaya membagikan solusinya untuk Anda. Kami mengingatkan sekali lagi pemirsa silahkan kami mengundang Anda di line telepon interaktif. Anda langsung dapat berbincang, berkonsultasi dengan Bapak Haji Riko di 0361 894 -8400 atau 0361 894 terutama untuk Anda yang mengalami keluhan sakit dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini yakni saraf kejepit, diabetes juga kita menyinggung jantung koroner nantinya, lemah syahwat dan penyakit medis serta non medis lainnya. Kita ke saraf kejepit dulu ya Pak Aji sambil ya, boleh. menunggu hmm, penelpon hmm. yang akan bergabung di line telepon interaktif kami. Kondisi seperti, ma seperti apa seperti Pak Aji yang yang dikatakan seseorang itu terkena kondisi atau terkena penyakit saraf kejepit? Iya, hmm. jadi kalau bahasa mudahnya ciri-cirinya seperti apa hmm. sih kalau kena saraf kejepit gitu hmm. ya? Jadi saraf kejepit itu mempunyai ciri-ciri antara lain nyeri di pinggang, uh, nyerinya saat kapan? Saat bangun tidur, saat berdiri lama, saat ngangkat barang, saat uh -huh. kena guncangan, saat kena hentakan, saat bersin, saat batuk, antara lain seperti itu. Kemudian nggak kuat jalan jauh. Kenapa nggak kuat jalan jauh? Karena pinggangnya sakit, kakinya ada rasa kayak ketarik, sering kram. Kemudian e, kakinya lama-lama seperti ada sensasi mati rasa, uh -huh. kebas, tebel gitu ya. Kemudian lama-lama e, nggak -lama, hmm. bisa jalan. Kebas tebel hmm. itu permanen atau sementara uh, enggak, sesaat ya? Biasanya itu aja. sementara. Jadi ada pasien saya yang jalan tuh hanya kuat 50 meter. Uh -huh. Nah setelah 50 meter kita harus duduk dulu. Okay. Karena kakinya sudah nggak bisa melangkah, tebel sudah kayak nggak punya kaki. Uh -huh. Setelah duduk sekitar satu menit bisa jalan lagi, karena darah sudah ngalir lagi kan. Uh -huh. oh, jadi nanti 50 meter berikutnya ya harus duduk lagi. Kemudian setelah udah mulai terasa bisa jalan lagi, kira-kira seperti itu. Jadi uh, banyak sekali ciri yang lain. Kalau secara kasat mata, kalau di pinggang biasanya menyebabkan kakinya mengecil. Uh -huh mengecil sebelah atau mengecil keduanya tergantung ya kalau di leher saraf kejepitnya ya buat nunduk buat dongak buat geleng sakit sering vertigo kemudian uh, tangannya bisa juga mengecil atau lemah uh, kesemutan mati rasa dan sebagainya iya terkena saraf kejepit itu apa penyebab paling paling banyaknya selama ini Pak Haji? baik jadi penyebab saraf kejepit yang paling banyak itu adalah karena uh, jatuh ya, jatuh karena kecelakaan, uh -huh. kemudian karena pengapuran tulang, karena pengeroposan tulang, karena penurunan bantalan tulang, kemudian mengangkat dengan posisi yang salah, uh -huh. bisa juga karena pakai hak tinggi, high heels ya, high itu. heel, kemudian yang lain ya, uh, ada beberapa yang karena ya apa ya? Terja, terkepleset, kepleset. Uhum. Jadi kepleset itu uh, biasanya efeknya tidak langsung, hanya sakit sebentar. Uh, satu tahun berikutnya baru mulai agak menetap pada rasa kayak ketarik di paha, uhum. sampai akhirnya meranjalar ke betis, sampai ada ujung jari kaki yang sudah mulai tebel dan sebagainya, sehingga dia kakinya mulai lemah, jinjit aja nggak bisa. Apa sih perbedaan? Uh, yang dinamakan saraf kejepit dan juga keselio. Uh, iya, beda. Jadi biasanya kalau uh, keselio itu hanya uh, apa itu uratnya saja dan itu hanya terjadi uh, tidak permanen, tidak lama biasanya. Uh -huh. Nah, keselio biasanya lebih sering terjadi pada sendi-sendi misalnya betis, kemudian lutut juga pernah, tapi walaupun jarang. Kemudian pergelangan tangan gitu. Kalau keselio hampir tidak pernah terjadi pada tulang belakang. Nah, Kalau saraf kejepit, saraf kejepit uh, terjadi lebih sering pada tulang belakang. Walaupun ada beberapa pasien saya yang kejepitnya di sini, ada juga yang kejepit di sini itu benar. Uh, tapi ada juga yang sebenarnya kejepitnya di leher. Cuman karena uh, ya tidak menjelekkan yang lain, tapi uh, ketika sudah dioperasi pun tetap. Terasa di sini ya. Nah, setelah saya cari titiknya di leher, ya, memang ketemunya di leher. Oke. Okay. Dan dari Rumah Sehat BMCA seperti apa penanganan yang diberikan kepada pasien dengan keluhan saraf Iya, jadi pencepi. untuk menangani saraf kejepit di BMCA itu kita ada fisioterapi. Uhum. Fisioterapi itu mulai dari senam, kemudian ada kita punya HNP bed. HNP bed itu ya memang ranjang khusus, uh, khusus untuk penderita saraf kejepit. Mm, bisa, bisa, atau boleh dipijat nggak, Pak Haji? Kalau saraf kejepit, uh, kalau di BMCA memang kalau sudah terapi ke saya, disarankan untuk tidak lagi. Mm. Uh, tapi kalau memang sebelumnya, uh, sebelum datang ke BMCA pernah dipijat ya? Iya, yeah, itu dia. Mm -mm, tergantung, kalau memang dia ahli, ya banyak juga yang cerita bisa sembuh, ada okay. juga yang membaik, ada juga yang memburuk. Iya, kita sahabat penelpon mm -hmm. dulu boleh? ya. Pak Haji dari Garut yang sudah bergabung pemirsa Bali TV kita sapa dulu ada Bapak Alam Om Swastiastu. Halo. Selamat malam. Ya halo Pak. Halo selamat malam Pak Haji. Selamat malam. Ini Pak, Pak Alam Bapak selamat malam langsung Pak apa Pak yang mau disampaikan? Silakan. sekali dengan uh, Pak Haji nih malam ini. Oh ya. Uh, untuk untuk ikut. Uh, program sarap kejepit itu gimana caranya ya? Kami di uh, Garut uh, minta informasi, Mbak. Baik nih, Pak Alam ini yang pernah WA ke saya, yang pernah bawa orang yang kena diabetes itu bukan? Betul, betul. Oh, terus, oke, okay. nah, sekarang ada saudara sarap kejepit, Pak Ji. Oke, okay, sebelum saya jawab soal sarap kejepit, gimana diabetesnya itu? Diabetesnya alhamdulillah, Pak Ji, uh, hmm. setelah sekitar... Berapa bulan berobat ke BMCA waktu itu ya? Mm -hmm. Awalnya via pembelian, mm -hmm. kemudian berangkat ke Bekasi kan itu Pak Ji. Mm -hmm. Alhamdulillah barang soal-soal normal Pak Ji hampir 90% Pak Ji. Oke, baik alhamdulillah. 90 Jadi keluhan ya, Pak? kaki tebel, kesemutan, lemah saat mata kabur sudah betul, hilang ya? Betul, alhamdulillah ya, Pak Ji. Alhamdulillah. alhamdulillah ini bisa masuk nih ya. Uh -huh. kayaknya yeah. dari sore udah siap-siap nelpon kayaknya. Oke, oke Pak Ji. Oke, sekarang yeah, saran pencetnya saya jawab ya Pak ya. Iya, yeah, mm -hmm. oke okay, Pak Ji. Baik, baik, baik. Boleh ditutup. Telepon, ya. Terima Oke, kasih makasih, Bapak dari Garut, Bapak Alam yang sudah bergabung. Ya, kami masih menunggu ada penelpon selanjutnya pemirsa Bali TV di line telepon interaktif ditangkap ya. dulu Pak baik. Aji. Jadi munggu. penelpon ini sudah sering sekali cerita ke saya Pak Aji. Saya mungkin dari enam bulan yang lalu mm -hmm. mencoba nelpon ke Bali TV tapi tidak pernah bisa mm -hmm. gitu, Susah kan? masuk ya. Ya pasti susah. Nah, apa, mm -hmm. susah. Jadi gini Pak Alam, jadi untuk program sarap kecepet itu kita ada dua, yaitu program terapi biasa dan program terapi yang paket, uh -huh. nah, kalau yang paketnya sebenarnya, kalau dihitung-hitung, daripada sekali datang bayar, sekali datang bayar lebih murah gitu, uh -huh. lebih murah sampai 500 ribuan bedanya. Kalau paket itu berapa kali, Pak? Haji? 8 datang. kali terapi, 8 kali 8 terapi. 8 kali terapi. Okay. Uh -huh. Kemudian, obatnya untuk satu bulan. Uh -huh. Uh -huh. Jadi, biasanya yang ikut program paket itu, kalau dilihat dari data saya, proses kesembuhannya lebih cepat. Kenapa memang? Dia difoto, kemudian didoakan oleh lebih dari 600 orang majelis zikir saya. Mm. Nah, kan ada janda-janda di Bekasi, Bandung, Sragen, Surabaya dan kalau di sini khususnya anak yatim itu ngikut doakan ya Mungkin doa saya tidak dikabulkan sang yang widiwasa, tapi bisa jadi yang ngikut saya itu dikabulkan karena dari 600 biasanya banyak yang <laughs> yang dikabulkan juga. Oke. Okay. Nah itu syaratnya Pak. Lebih uh -huh. bagus kalau ikut program paket. Selain okay. itu Programnya juga lebih diarahkan secara teratur, biasanya seminggu dua kali. Mm -hmm. Tahap awal, tapi kalau sudah mulai enak, ya seminggu sekali saja. Mm -hmm. Nanti mulai enak lagi, ya sepuluh hari sekali, gitu ya. Jadi tergantung. Kemudian, program yang biasa juga prinsipnya nggak jadi masalah. Memang, bedanya adalah kalau yang program biasa yang mendoakan tidak sebanyak dengan orang-orang yang ikut paket. Kemudian, eh, kalau dari sisi ekonomi, ya, yang program biasa. Uh, kalau di total pasti lebih mahal mm -hmm. Tapi intinya gini Pak Alam Jadi kalau pasien uh, Kalau tetang, eh, saudaranya kemarin Kena saraf kecepatnya udah 99% membaik Yang diabetesnya kemarin Nah saraf insya Allah juga akan sama Karena kita ada fisioterapinya Pak Alam Jadi nanti fisioterapi itu bisa dilihat di YouTube Itu hanya sebagian kecil saja Jadi ada yang tidak dipraktekkan di YouTube Nah bagi orang yang mungkin posisinya di Garut kan pernah datang ke Bekasi ya, mm -hmm. diajak lagi aja ke Bekasi. Paling dekat ke Bekasi ya Pak? Paling dekat kalau Garut itu ke Bekasi. Tapi nanti kalau orang-orang yang ada di Bali, ya mulai besok saya praktek sampai hari Minggu malam. Sampai hari Minggu malam, malam tuh Minggunya bisa sampai jam 9. Mm -hmm. Karena pesawat saya diundur jadi hari Senin. Oke. Okay. <laughs> Jadi nanti siapa aja yang mau berobat ke saya usahakan awali dengan bersedekah, membantu Oh, makhluk Allah dengan cara bersedekah kepada tetangga kiri kanannya gak mampu mm -hmm. atau kepada makhluk Allah yang lain misalnya ada kucing yang kelaparan ada anjing yang kelaparan ya kasih makan aja insya Allah tuh nanti akan lebih cepat diberi kesembuhan oleh uh, yang maha kuasa terlihat simpel tapi maknanya luar biasa oh, luar ya luar biasa luar biasa Pak Haji ya jangan dianggap sepele sedekah sedekah itu mendatangkan harta uh -huh. menambah harta menambah kebahagiaan membuat Kesehatannya tetap bertahan lebih baik dan juga menyembuhkan penyakit. Oke, okay. ini mm. ini luar biasa sekali loh pemirsa Bali TV. Jadi kalau anda berobat ke rumah sehat BMCA, uh, Ada diberikan terapi khususnya, ada obatnya juga, dan yang paling penting adalah kekuatan doa itu juga sangat membantu kesembuhan anda. Begitu ya Pak ya, Haji Allah, Niko, ya, Pak Haji untuk kondisi saraf kejepit selama ini yang pernah mm. Pak Haji tangani mm. dari semua cabang. Uh, rumah sehat BMCa usia termuda berapa sih yang uh, ada kondisinya terkena saraf kejepit 3 tahun dan 4 tahun. 3 tahun. tiga, tahun. tiga uh -uh. tahun itu kenapa Pak Haji uh, dia mainan sepeda motor bapaknya lompat-lompat di atasnya kemudian uh -huh. jatuh yang 3 tahun. Oke. Okay. Langsung lumpuh. Langsung lumpuh. Tapi sayangnya ketemu saya itu setelah sekian tahun. Oke, okay. okay. uh, Pak Haji uh -uh. Keturunan gak sih saraf kejepit? Oh Oke. Okay. Enggak ada kaitannya. Kita sapa dulu ya, Pak <laughs> Haji. sudahnya bergabung ya. dari Bandung. Ada Pak Tomo. Selamat malam, Om Sastiastu. Salam Pak Haji. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Pak, silakan Saya tertarik kan dengan melihat video-videonya Pak Haji yang ada di YouTube. Uh, saya sudah lihat video saraf pejepitnya, senam saraf pejepitnya. Nah, kebetulan nenek saya kan menderita saraf pejepit. Ini okay. yang mau saya tanyakan, metode terapinya seperti apa ya kalau di BMCA? Oke, okay, sebentar ini saya kok Pak Tomo ini dari Bandung itu juga sering wianan dengan saya juga atau Pak Tomo yang lain ini? Iya Pak, Oh okay. saya Pak. Sama. <laughs> iya. jadi, Sampai oh, hafal Pak Haji ya? Iya karena sering juga dia sering komentari video-videonya, jadi kalau yang begitu-begitu pasti hafal okay. gitu kan, walaupun okay. saya mungkin belum pernah ketemu ya, mm -hmm. tapi nggak tahu hmm. dulu pernah bawa. Dulu yang pernah dibawa itu apa? Sakit diabetes sama jantung koroner, ya. Kalau nggak salah, ya Pak Tomo, ya. Uh, uh, iya, betul, Pak Haji. Ya, betul. Uh, terus kondisinya gimana? Itu, eh, bapaknya itu sekarang. Alhamdulillah, sudah berangsur-angsur baik, Pak Haji. Pakai kapsul Lama. pankru kan? Iya, udah, uh, gulanya berapa? Gula bapaknya sekarang berapa? Biasanya sekarang, asalnya. Asalnya kan 300 lebih Pak mm -hmm. Alhamdulillah setelah minum pangkro sekarang selalu di bawah 140 Pak Haji. Di bawah 140 mm -hmm. oh. Terus keluhan-keluhan yang lain ya? apa dulu ya? Saya lupa, keluhan-keluhan bapaknya dulu apa yang lain dulu? Iya gula terus matanya juga itu mm -hmm. Pak mm -hmm. kabur Terus sering kencing gitu Pak Haji Kaki tebal, mm -hmm. Kaki kesemutan tebal, tempat -tempat, gitu seperti kesemutan. Sama jantung ya waktu itu mudah capek ngos-ngosan Naik tangga mm -hmm. jalan cepat gitu ya iya nah kondisinya ya. sekarang gimana? sebelum saya jawab soal neneknya kondisinya sekarang alhamdulillah sudah berangsur baik pak haji. oh udah membaik ya udah tes nah, HbA1c belum? gimana? udah tes HbA1c belum fungsi pankreasnya? dulu berapa sekarang berapa? Uh, sudah pak haji uh -uh. Ya, alhamdulillah batas HbA1c ngopong itu kan 6 pak haji ya iya uh -uh. sudah 6 kalau nggak salah pak haji. oh ya udah sembuh itu udah sembuh uh -huh. udah. udah insya Allah oke sekarang nanya soal sarap kecepit siapa neneknya iya. tadi? Iya, nenek, nenek di pinggang, saya, apa Di leher atau di mana? Di pinggang, Pak. Oh baik, baik. Nanti saya jawab. Hmm. itu apa yang dirasa gak kuat berdiri lama, gak kuat jalan jauh, hmm. bangun tidur yeah. sakit atau apa? Coba ceritain dulu. Iya, yeah. kalau kalau bersin sakit, hmm. kalau batuk sakit, hmm. jalan sedikit nggak nggak kuat jalan sedikit, nggak nggak kuat jalan jauh gitu, Pak. Haji. Hmm. Hmm. kayak ada rasa kesarik. Oke, okay. oke. Okay. Baik saya jawab ya. Udah berapa lama, sorry. Udah berapa lama? Kita Hampir berjalan dua tahun. Pak. Oh baik, baik. Nanti saya jawab ya. Iya, hmm. terima ya. kasih Pak Tomo dari Bandung ya. yang sudah bergabung. Ditangkapi dulu Pak Aji. Ya, silakan silakan hari ini harinya orang Jawa Barat ya mm. tadi Garut ini yeah. Bandung ya dia oh, <laughs> okay. mengak gitu ya uh, jadi uh, sarap cepet ciri-cirinya seperti yang saya katakan tadi nggak kuat mm -hmm. jalan lama nggak mm -hmm. kuat jalan jauh itu tadi masuk ya semua uh -oh, ciri-cirinya ada rasa ketarik mm -hmm. batuk bersin yeah, tadi biasa aja benar, ya. benar. Mm -hmm. uh, bagaimana cara terapinya sama seperti yang saya katakan tadi apalagi udah ngeliat YouTube-YouTube-nya mm -hmm. kan tadi kan Ya, bagi Anda yang mungkin belum berkesempatan datang ke rumah sehat PMCA, boleh deh dicoba senam sarap kejepit yang sudah saya unggah di YouTube. Di rumah sehat PMCA nanti, ada senam sarap kejepit, tergantung serang kejepitnya di mana. Kalau di leher, cari yang di leher. Kalau yang di pinggang, cari yang pinggang dan pinggul, karena ada kaitannya. Nah, saran saya Pak Tomo jadi kalau bisa ah Bandung dekat ke Bekasi. Jadi Bekasi Jakarta itu jaraknya hanya 25 km, itu ditempuh 2 jam setengah. Tapi Bandung Bekasi jaraknya 150 km, ditempuh juga dengan 105 1 setengah jam juga. Mm -hmm. Nah, kelihatannya jauh tapi cepat. Mm -hmm. Ya mendingan diajak saja ke uh, Bekasi ya. Insyaallah nanti kalau sudah saya tanganin bisa sama seperti bapaknya yang diabetesnya juga udah Uh, kalau hba 1 c udah segitu udah nggak minum obat ya saya rasa udah sembuh gitu. Oke. Okay. Jadi nanti ada uh, kapsulnya ya Pak ya kalau untuk diabetes kan udah tahu lah tadi kapsul pankro ya kapsul uh -huh. pankro itu yang ini udah tahu ya berarti ada dua warna ada ya, dua ya, warna Pagi. ya nanti saya terangkan pada saat diabetes. Uh -huh. Nah, kalau untuk saraf kecepit nanti ada minyaknya. Nah, ini namanya minyak saraf kecepit minyak gembolo. Kemudian ada kapsul untuk saraf kejepit, ini sentulonya sendi, tulang dan otot. Kemudian ada minyaknya ada dua ini untuk minyak MHCA, kemudian ada satu lagi kapsul sk jadi nanti ini pak jadi ada kapsulnya dua nanti minyaknya juga dua ya jadi e, biar tahu nanti silahkan e, apa itu bisa daftar lewat aplikasi rumah sehat BMCA biar nggak ngantri soalnya kalau sabtu minggu di Bekasi ngantri uh -huh. tapi kalau nggak ya nanti saat datang saja mendaftarnya iya pemirsa Bali TV yang untuk masyarakat Bali terutama yang ingin bertemu langsung dengan Bapak Aji beliau ada di hari Sabtu besok sampai dengan Minggu malam silakan berkunjung ke rumah sehat BMCA Bali Jalan Bypass Kediri Jalan Insinyur Soekarno nomor 78 di depan Bank Mandiri Kediri Tabanan atau bisa juga menghubungi nomor telepon dan WhatsApp kami di 0877 81516868 atau office kami di 03617995917 lengkapnya sudah ada di layar kaca Anda nanti kita sambung ya boleh, pagi boleh. dengan diabetes ya pemirsa menarik sekali perbincangan kita bersama Bapak Haji Riko Sanjaya dari rumah sehat BMCA kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda Baik pemirsa masih di acara solusi alternatif bersama Rumah Sehat BMCA, masih setia juga Bapak Haji Riko Sanjaya menemani kita. Kita masih mengundang Anda di line telepon interaktif, silakan bergabung di 0361 894 -8400 atau 0361 894 -8400. 01. Jika tadi kita sudah membahas seputar sarap kejepit Kali ini di segmen kali ini kita akan membahas seputar masalah diabetes Nah sembari menunggu penelpon yang bergabung ya Pak Haji ya Dan kami ingatkan juga untuk anak pemirsa Bali TV Kabar luar biasa sekali untuk masyarakat Bali khususnya Untuk masyarakat Tabanan dan sekitarnya area Bali khususnya Karena beliau Bapak Haji Riko Sanjaya Ada di Pulau Dewata ini sampai hari Minggu Jadi Anda bisa ketemu besok di hari Sabtu sampai hari Minggu malam Silakan berkunjung ke Jalan Bypass Kediri, Jalan Insinyur Soekarno nomor 78, tepatnya di depan Bank Mandiri Kediri Tabanan atau menghubungi nomor telepon kami di 0877 68 atau di office kami 7995917. Nah, informasi lebih lengkap untuk rumah sehat Bmca itu Anda bisa kepo. Ya, Anda bisa lihat <laughs> lengkapnya juga ya Pak Aji, ya di ya. YouTube ada, itu di Facebook ada dengan hmm. rumah sehat Bmca, Instagram kami ada di New Rumah Sehat Bmca, di Play Store kami juga ada Rumah Sehat Bmca. Itu lengkap seperti penelpon kita tadi itu pasti sudah tiap hari buka-buka hmm. ya Pak Aji, ya Sudah, sudah. Uh, uh, ya, sekarang kita mau membahas masalah diabetes ya Pak ya. Haji ya dan untuk di Bali sendiri seperti Pak Haji singgung tadi saraf kejepit ya diabetes itu merupakan kedatangan pasien yang cukup tinggi mm -hmm. ke rumah sehat BMCa mm -hmm. yang ada di Bali ya Pak Haji, mm -hmm. Haji ya ciri-ciri penyakit diabetes itu seperti apa sih Pak Haji? Ciri-ciri secara umum ya mm -hmm. jadi ciri-ciri yang paling sering dialami oleh orang yang kena diabetes diantaranya adalah sering pipis sering haus mm -hmm. tenggorokannya kering mudah lapar mm -hmm. Eh, uh, kakinya atau tangannya sering kesemutan, terus rasanya kayak mati rasa tebal. Uh -huh. Kadang kalau gulanya tinggi menjelang tidur, kakinya seperti ditusuk-tusuk, uh -huh. kayak ada jarumnya. Nah, mohon maaf. Banyak sekali kalau orang-orang uh, sini selalu bilang, Pak Haji apakah saya kena non-medis gitu ya mm -hmm. Karena kaki saya panas ditusuk-tusuk dan sebagainya Ya insya Allah sih saya bisa melihat mana yang ini medis, mana yang di luar medis mm -hmm. gitu kan Kemudian ciri yang lain apa ya? Matanya kabur Nanti dia ganti kacamata, lho kok nggak cocok lagi? Ya karena hmm. kalau gulanya kembali normal dalam tahap awal, kena gula tahap awal, kalau gulanya tinggi matanya kabur, kalau gulanya rendah nanti akan normal kembali. Tapi kalau udah tahap lama kena retinopati, gulanya tinggi kabur, gulanya rendah pun juga kan tetap kabur hmm. karena memang sudah lama. Kemudian ciri yang lain ya gigi dan gusi misalnya mudah copot, hmm. sering berdarah. Uh, dia mudah ngantuk, lemes, capek uh, Kalau laki-laki ya lemas syahwat mm -hmm. uh, uh, Kalau perempuan libidonya menurun mm -hmm. Jadi dia nafsu seksualnya kalau untuk perempuan menurun dia. Kemudian kalau gula tinggi gatal Terutama di sekitar selangkangan atau nanti sampai ke bagian tubuh yang lain Apa sih yang menyebabkan terkena diabetes Pak Haji? Di data saya masih faktor keturunan masih sebagian besar faktor, faktor keturunan. keturunan di luar itu, Pak Haji? Pola makan, lifestyle berarti ya gaya hidup, uh, gaya hidup jadi pola makan dengan gaya hidup sedikit berbeda sebenarnya. Oke, okay. uh, 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 uh. kita tahan dulu, Pak J yang bergabung dari Peguyangan. Ada Bapak Made Om Swastiastu. Om Swastiastu, iya, Rajang Wengi, Pak Made langsung Om, Pak apa yang mau disampaikan Iya, Rajang Wengi Om Swastiastu, Pak Made, Wengi. <laughs> silakan, Pak Made, Ratihan ini umur lima itu tahun kan masih muda, Pak. Iya. Begitu ini saya ada patah tulang di tulang keringnya. Uh -uh. Terus gini dari 15 Desember ya. Uh -uh. Tahun berapa, Pak? Maaf. Dua uh, 2000 2015. belas. Uh -huh. Desember 2015. Halo? Ya, lanjut, Pak. Sampai sekarang ini Kadang-kadang keluar sakit gitu di di bawah, di bawah pantatnya itu loh uh, Apa sebabnya itu pak? Itu yang patahnya di mana pak dulu pak? Yang patahnya itu di kaki kanan di tulang keringnya. Oh di petisnya? Ya. Oke kalau gitu saya bisa jawab. Kalau soal patah tulang di tulang keringnya di petisnya saya bukan ahlinya. Ya, maaf Tapi... pak? Pak Ji. Ya limpes, masih sampai sekarang. Baik, tapi kalau yang lokasi sakitnya sekarang ada di pinggulnya, itu saya yakin karena sarapnya anda saya bisa. Tapi kalau patah tulang cari saja ke ahli tulang. Tapi kalau yang pinggul, insya Allah saya bisa, pak. Yang di pantatnya itu. Jadi masih ada rasa sakit ya, pak? Ya, di pantatnya rasa sakit. Kalau di patah tulangnya enggak. Gitu, Oke, pak. ya berarti itu udah-udah penyakit yang lain, pak. Oke. Oh, gitu. Kalau bapak berdiri lama apa yang dirasa? Atau habis ngangkat-ngangkat apa yang dirasa? Uh, kemarin saya angkat gitu, Pak. Ya, mm -mm. Uh, itu tempat sembahyang, saya itu kan kena pohon kayu. Uh -uh. Jadinya, rubah gitu. Oke, okay. saya potong-potong kayunya itu. Iya, yeah. habis gitu, saya angkat. Uh -uh. terus besoknya kok sakit? Agak gini, Pak. Panas gitu. Iya, ba baik, baik. <laughs> saya sudah mengerti apa yang Bapak tanyakan, dan nanti akan saya jawab, ya, Pak. ya Baik, mm -hmm. nanti tutup saja teleponnya nggak apa-apa biar saya jawab. Iya, terima kasih Pak Made dari Pegunungan. Iya. sukses Muali, Pak Made sudah bergabung. Iya. Ah. silakan Pak Ji dijawab. Ya, jadi saya pikir tadi mau ngomong saya patah tulang. Mm. Nah, saya bukan ahlinya kalau patah mm. tulang. Dulu saya punya obatnya untuk patah tulang. Uh -huh. Harganya mahal, jarang yang datang jadi rugi. Nampaknya <laughs> beliau sudah pasang pen ya, nah, Pak Ji ya. Sudah pasang pen. Kelahan yang berbeda mungkin Nah, sekarang yang dirasa adalah di uh, pinggulnya pasca Angkat berat tadi kan saya, saya katakan salah satu penyebab saraf kejepit adalah mengangkat berat dengan posisi yang salah. Uh -huh. Ini adalah karena saraf kejepitnya sudah pasti karena saraf kejepitnya. Uh -huh. Jadi kalau soal saraf kejepit saya bisa membantu Pak Made, silahkan datang besok atau hari Minggu ke rumah Sehat PMCA. Kalau dari arah Denpasar itu kurang lebih 250 meter dari Patung Soekarno. Tapi kalau dari arah negara berarti 100 meter setelah dari Hardis ya depan. Jadi setelah dari Hardis nanti ada Bank Mandiri, ada Uh, showroom mobil nggak perlu saya sebut namanya, nanti depannya saya. Nah, itu rumah sehat BMC, ada di ruko-ruko itu. Oke, okay, lengkapnya sudah ada di layar kaca, ya Pak. Bapak mm -hmm. bisa foto, mm -hmm. besok atau hari Minggu, Bapak langsung bisa bertemu dengan Bapak Aji Riko di rumah sehat BMC. Jam berapa bisa ditemui Pak Aji? Jam berapa bisa ditemui sebelum saja? Saya kasih tahu mm -hmm. kalau bisa besok lebih bagus, Pak, karena ada pasien saya mm -hmm. mau ketemu saya di hari Minggu. Uh, di hari Sabtu itu ternyata dia justru terjatuh sampai akhirnya bukan mau ke tempat saya ada mau kondangan atau gimana justru akhirnya malah nggak bisa jalan. wah lah. Uh, jadi ah saya nanti ini saja deh hari minggu saja uh -huh. uh, ternyata ah, hanya beda sehari saja terjatuh kemudian sampai akhirnya malah nggak bisa jalan jadi sakit itu kalau selama memang ada kesempatan Uh, berupatnya lebih awal lebih bagus dibandingkan menunggu-nunggu. Lebih cepat lebih baik lebih ya. Lebih cepat lebih baik. Pak Haji ya, ya. benar. Ya. <laughs> Oke, okay. jam berapa tadi oh, Pak Oh iya jam 8 sampai jam 9 malam. 8 sampai 9 8 malam. 8 pagi sampai 9 malam. Iya, monggo Bapak ditunggu besok ya kedatangannya. Ada dari Semarang yang sudah bergabung Bapak Budianto Kita sapa dulu ya Pak Haji, ya, Om Sastiastu. Selamat malam Bapak dari Semarang. Iya, ya. iya. Bapak teleponnya sudah masuk. Silakan bapak apa yang mau disampaikan Halo. dengan Bapak Haji Rico Sanjaya. Halo, Pak. Halo, Pak. Ya. Ya langsung, uh. Bapak. Keluhannya ya. seperti apa? Mau tanya itu syaraf kejepit Saya kena HNP uh -uh. di leher ya. Oh, di servikal ya, Pak? Heeh, uh -uh. uh -uh. itu saya sama tangan kanan itu sering kesemutan. Uh -huh. ya. Antara gerak-gerak ya, setengah tahun yang lalu ya. heeh. Yeah. Uh -huh. Dan sekarang agak merasanya agak tebal. Iya. Tangan -tangan saya. Betul. Itu solusinya gimana, Pak? Baik. Tapi belum berdampak ke kepala sampai agak pusing, agak kesemutan di kepala belum ya, Pak? Baru ke tangan aja ya? Oh, enggak enggak. enggak. Baik, Tidak baik. Enggak, enggak, enggak. Tapi diangkat masih normal? Masih normal. Kemudian tulis apa? Masih normal. Di antara nunduk, dongak, geleng, mana yang Bapak rasakan kurang nyaman? Oh di lehernya tunduk. Tunduk, nunduk tunduk, ya tunduk. baik baik nanti saya jawab ya Pak boleh ditutup itu teleponnya ya terima kasih Bapak Budianto dari Semarang sudah bergabung silakan Pak Ici ya. dijawab jadi di Semarang kebetulan sudah tutup karena e, karyawan saya ngambil S3 mm -hmm. ngambil S3-nya di luar negeri beliau Ustadz ya jadi sehingga untuk sementara ditutup di Semarang mm -hmm. jadi Bapak bisa ke sasaran kan ke Rembang atau ke Solo Pak e -e, tapi nanti kalau memang bisa ya ke Bekasi juga bagus ke, ke kalau nggak bisa ya ke Semarang Solo yang terdekat oh, eh, yeah. Semarang Semarang berarti Solo sama Rembang yang paling dekat. E, kalau misalnya Bapak bagaimana saya belum bisa datang gitu ya Bapak lihat saja di. Uh, YouTube saya Rumah Sehat BMCA cari yang senam sarap kecepet leher ingat yang BMCA saja ya Pak ya jangan cari yang lain nanti saya sebagai peraganya di situ kemudian beli obatnya yaitu kapsul uh, SK kapsul sentulo minyak MHCA dan minyak gembolo nanti Bapak hubungi bagian uh, pemesanan obat atau konsultasi nanti akan dikasih tahu kok gitu jadi jangan biarkan kalau leher itu dampaknya sampai ke seluruh tubuh nanti hmm. seperti Pak Nyoman Laba masih ingat, kan? Iya, mulai dada ke bawah, seolah-olah tidak punya tubuh ya, yang, Do yang ikut live beberapa iya. waktu lalu. Ya, Doanya ya? bukannya doa minta sembuh, tetapi doanya ingin meninggal karena sudah saking tersiksanya, lumpuh total. Kan, mm -hmm. sampai mm -hmm. bicara saja susah. Jadi, ini Pak Budianto masih dalam uh, golongan stadium dua atau dua setengah, ya. Jadi, mumpung masih mudah disembuhkan, mm -hmm. sebaiknya Bapak segera berobat ke BMJA ya, karena sepertinya sakatan lama-lama. Awalnya kesemutan, tebal, nanti lama-lama berat. Kemudian sampai akhirnya mati rasa, bahkan ada yang kena rokok, sudah tidak bisa dirasakan oleh si pasien itu sendiri. Oke, berarti nah, dia mati rasa mati ya, Pak? ya? nah, sarap kejepit sampai ke bawah dampaknya, sampai ke lemas syahwat, kemudian kakinya juga tebel mati rasa, nggak kuat menahan pipis, nggak kuat menahan PAP, bahkan mending kalau masih menahan. Ada yang tidak terasa, jadi pipis ya loh saja, nggak ngerasain apa-apa orang. Dia seperti nggak punya tubuh, hmm. udah nggak bisa ngontrol. Jadi spinal cord yang ada di dalam brain, dalam otak kita sampai ke uh, sakrum tulang belakang itu memang disitulah tetap letak aliran darahnya. Kalau situ terhambat karena saraf kejepit ya dia bermasalah. Iya, dan ini benar-benar nyata loh pemirsa Bali TV hmm. karena di tayangan kita beberapa waktu lalu menghadirkan salah satu pasien dari rumah sehat BMCA yaitu Pak Nyoman Labe kondisi beliau seperti yang diceritakan Pak Haji tadi ya Pak Aji ya dan uh, saat ini mungkin beliau menyaksikan tayangan kita beliau sehat total beliau sembuh total dan Udah beliau, bisa silat iya dan beliau tidak tidak mengkonsumsi apapun sekarang ya Pak Haji untuk obat ya sudah lepas dari obat dan Luar biasa ya, mudah-mudahan sehat terus ya Pak Labo Beliau pasti menyaksikan acara kita pada malam mm -hmm. hari ini Kita tadi tertahan di masalah mm -hmm. uh, diabetes yang mm -hmm. dipicu oleh keturunan, ah, lifestyle mm -hmm. Kemudian ya, lifestyle kan pola hidup, uh -uh. pola makan mm -hmm. Pola makan ya Pak Eji Jadi bagi Anda yang punya keturunan, gak mm -hmm. usah khawatir Jadi bisa dicegah sebenarnya Karena saya punya teman yang usianya sama persis dengan saya, 53-54 mm Hmm itu enam orang, kakaknya lima orang, adiknya satu orang, berarti satu keluarga. Dia tujuh. Oke, okay. yang nggak kena itu hanya dia. Yang lainnya diabetes. Yang sama? lainnya yang dua udah meninggal, adik paling bawah nomor tujuh sama nomor enam udah meninggal. Meninggal karena diabetes, karena diabetes. Oke, okay. karena dia nggak mau mantang sama sekali. Okay. Jadi apa saja dimakan ya udah badan kurus 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 sama uh -huh. lari ke jantung lari ke ginjal udah gagal ginjal semua dua-duanya meninggal karena gagal ginjal tapi uh -huh. uh, diabetik uh, apa kit apa kit kit nih apa ginjalnya rusak gagal ginjalnya karena diabetesnya uh -huh. kemudian uh, yang lain lain masih uh, bagus uh, ada juga yang memang sudah buta ada yang uh, kakinya sudah benar benar tidak terasa gitu ya tapi teman saya ini olahraganya bagus pola makannya dia Bagus, jadi dia sudah tahu bapaknya apa, ibunya kena, kemudian kakaknya juga sudah kena. Nah, dia anak nomor dua. Nah, dia mulai lah uh, pola makan yang dicegah. Adik-adiknya kasih tahu, tapi nggak mau mantang. Jadi, ya kena hmm. artinya apa? Uh, kalau Anda, walaupun punya keturunan, tapi kalau mau mencegahnya dengan pola makan yang bagus, Diet yang bagus tidak akan terjadi, tidak akan muncul. Tapi kalau Anda punya keturunan dan Anda tidak mau apa mantang makanan penyebab gula tinggi ya udah akan cepat cepat jadi. oke, jadi, berarti resep resepnya itu untuk memutus garis keturunan bisa, bisa sebenarnya. Bisa bisa. Makanya tidak usah khawatir ya, jangan terlalu pesimis. Waduh saya udah kena kut uh, mm -hmm. ibu saya keturunan pasti nanti saya akan kena. Nah, iya iya itu keturunan dia. Keturunan kan selak, menyilang ya lebih sering jadi ibu ke anak laki-laki itu 70%, ibu ke anak perempuan kemungkinan terjadinya itu adalah 50%. Mm -hmm. Ya, oleh karena itu bagi Anda yang punya keturunan bisa nanti mencegah mencoba memperbaiki pankreasnya, sering-sering cek kadar gulanya, jangan gemuk-gemuk gitu ya. Jangan makan malam, nasi putihnya juga agak dikurangin bagi yang punya keturunan, manis-manisnya juga dikurangi. Nah, yang kedua adalah karena pola makan. Dia nggak punya keturunan tapi sering makan malam, sering makan junk food, sering minum manis, minuman-minuman yang berenergi itu loh nggak perlu saya sebutkan bahkan sekarang ada salah satu teh yang saya rasa itu tidak terlalu manis tapi uh, dia penjaga Indomaret setiap hari minumnya itu masih muda 18 tahun kena yang satunya 24 tahun yang satunya 26 tahun gara-gara teh yang sama. Itu gak punya keturunan sama sekali, nah, mm -hmm. tapi kalau pola makannya jelek akan seperti itu. Kemudian lifestyle ya, kurang kurang olahraga. Mm -hmm. Kemudian, e, apa itu alkohol, misalnya kan, e, dan yang lain-lain juga memicu terjadinya diabetes. Oke, okay, kita nanti akan kembali di segmen berikutnya, Pak Aji ya. Menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Ya, pemirsa, di segmen berikutnya nanti kami masih menunggu Anda di line telepon interaktif sesaat lagi. Ya pemirsa di segmen kali ini kembali kami mengundang Anda di line telepon interaktif 0361 894 8400 0361 -894 -8401. Dan jangan lupa untuk Anda Bapak Ajiriko Sanjaya siap untuk menangani semua keluhan penyakit Anda, beliau ada di Bali besok, di hari Sabtu sampai di hari Minggu malam. Ya, silakan datang ke Jalan Bypass Kediri, Jalan Insinyur Soekarno Nomor 78, di depan Bank Mandiri, Kediri, Tabanan, Bali. Hubungi nomor telepon 0877-8151-6868 atau 03617995917, atau lebih lengkapnya, sudah ada pada layar kaca Anda. Nah, tadi kita uh, sudah menyikung masalah diabetes aji Dan uh, penanganan di rumah sehat BMCA Untuk penyakit diabetes Tadi karena okay. saya sempat dengar di penelpon sebelumnya uh, uh, uh. Pankro, pankro yeah, Kayaknya yeah. itu Obatnya familiar sekali, ya, Pak Tanti Haji. Jadi ya? yang pertama itu Pak Alam dengan Pak Tomo ya kalau Iya, masalah, bener. Ya. Nah, Jawa, Barat nah, nah, ya? Jawa Barat semua ya. Jawa Barat semua. Jadi ini loh yang dibilang kapsul pankru Ini kapsul saktinya loh, Pak Mirsa. Nah, <laughs> nah, jadi Alhamdulillah kapsul pankru ini sudah ke Malaysia, ke Brunei, Taiwan, Korea. Oh, sampai luar negeri, iya. Pak Haji. Wow. Nah, Arab Saudi, Qatar Ini Sebenarnya luar biasa. Sudah, -sudah terbukti ya. Jadi mohon maaf kalau kemarin di Bali hmm. sampai kehabisan selama seminggu. Kenapa mohon, Pak Haji? Ya karena memang stoknya lagi habis-habisnya di Saking Surab banyaknya yang order ya. Saking ya? banyaknya. Jadi di di Surabaya juga kekurangan mohon maaf. Sekarang insyaallah udah nyampe di Bali uh, kemarin barangnya sudah hmm. nyampe. Ini lo kapsul Pankro. Jadi kapsul Pankro itu dalam satu botol ada dua warna, yang satu polos, yang satu polos merah. Hmm. Nah, yang polos ini fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah. Sementara yang polos merah ini fungsinya untuk memperbaiki pankreas. Pankreas itu apa? Adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan insulin. Insulin itu apa? Adalah zat yang digunakan untuk menetralkan gula darah. Nah, kalau pankreas rusak, itu tidak bisa terhasilkan insulin. Mm -hmm walaupun insulinnya dihasilkan kalau diabetes tipe 2 itu insulin yang dihasilkan oleh pankreas itu nggak bisa masuk ke dalam aliran darah sehingga darah juga akan tetap tinggi jadi diabetes tipe 1 terjadi karena kerusakan pankreas pankreas nggak bisa menghasilkan insulin diabetes tipe 2 itu pankreasnya bagus insulinnya banyak tetapi insulin yang dihasilkan nggak bisa masuk ke dalam aliran darah nah ini yang Pankroas ini fungsinya untuk memperbaiki pankreas dan juga membuat insulin bisa masuk ke dalam aliran darah. Makanya tadi Pak Tomo bilang, oh HPA1C-nya dulu 12, sekarang 6. Nah itu sudah bagus, sudah nggak minum obat, sudah nggak jadi masalah karena pankreas sudah baik dan sudah bisa menghasilkan insulin udah tes HbA1c nah bagi Anda yang punya diabetes saya sarankan untuk cek HbA1c. Dengan mengecek HbA1c itu hasilnya bisa saya perkirakan ini nanti pankreasnya akan sembuh uh, dalam sekian bulan. Uh, kemudian diabetesnya biasanya menyusul 6 bulan atau 8 bulan atau 1 tahun setelah pankreasnya ini membaik. Hmm. Jadi pankreas dikatakan baik itu ketika Poinnya 9 atau 10 ketika sudah nggak minum pankro sama sekali Atau tidak minum obat dokter sama sekali Kondisinya hasil labnya itu di bawah 6 mm -hmm. Ada juga pasiennya Pak kan pankreas saya bagus nih Cuma 7, sekian ya tapi minum metforminnya tiga kali Kemudian glimipiridnya satu kali Jadi ini pankreasnya seolah-olah normal Tapi kan karena minum obat ya mm -hmm. beda ya Nah dampak dari kemudian yang sembuh-sembuh selain satu minum eh, kapsul pankro juga ada daftar makanan yang saya berikan pantangannya Pak Ji Pantangannya ya? mungkin nanti yang saya berikan bukan warna merah bukan warna hijau ya sudah enggak berwarna lah gitu tapi intinya yang merah ini yang daftar makanan yang harus dipantang nggak boleh dimakan yang kuning ini boleh tapi jangan banyak-banyak nah yang hijau ini yang 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 boleh yang yang dalam jumlah banyaknya mm -hmm. itu satu jadi yang pertama yang menyebabkan orang sembuh dari diabetes satu pola makan bukan obat saya. Obat saya menempati urutan kedua. Urutan ketiga harus uh, sering mengecek kadar gula darah. Jadi ketika Anda mempunyai penyakit diabetes, andalah yang menjadi dokter untuk diri Anda sendiri. Mm -hmm. Ketika Anda datang ke rumah sakit, kadang hanya suruh sebulan sekali ceknya atau ke puskesmas cek gulanya hanya sebulan sekali. Sementara diabetes ini gula Anda akan naik dan turun seiring makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh. Mm -hmm. Dalam sehari aja naik turunnya bisa 10 kali berapa kali tergantung mm -hmm. ketika habis makan kan. Yeah. Oleh karena itu Anda harus sering ngecek Ketika ngecek eh misalnya gulanya 500 saya kasih resep 4 kali 1 pagi 1 siang 1 sore 1. 3 hari saya suruh cek. Jadi 300 cukup 3 kali 1 saja. 3 hari lagi dicek. Uh, gula menjadi 150 sudah nggak usah minum mm -hmm. gitu loh jadi tidak ada uh, yang namanya hipoglikemia jadi nggak ada uh, sampai darahnya ngedrop ada yang sampai pingsan ada yang sampai koma mm -hmm. kenapa? caking dia patuhnya terhadap omongan dokter atau kebodohan dia yang tidak bertanya kepada dokter karena kenapa pak? Ya karena saya kan dikasih resep sama dokter itu, klipen eh, kelamitnya dua kali sebelum makan, kemudian glukovansnya eh, tiga kali setelah setiap kali habis makan gitu. Mm -hmm. Nah ya kan gula saat itu 600, makanya dikasih sebanyak itu mm. Tapi kalau gula Anda sudah turun, yang harusnya dikurangi ya Tapi Pak dokter nggak ngomong seperti itu Nah ya sudah Benar-benar ya, harus benar. jadi dokter bagi Untuk diri sendiri Untuk dirinya sendiri Benar-benar ya, ya. memang betul. harus paham kondisi tubuhnya ya, dan bagaimana betul. Hmm. caranya mengkonsumsi obat itu sendiri ya, ya Pak Haji ya. Ya, ya, Oke, nampaknya sudah ada yang bergabung Ada Pak Haji dari Denpasar, kita sapa dulu, selamat malam Halo Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Haji, silakan. halo. Iya Pak, lanjut uh, Pak. Uh, 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 saya dari Denpasar, Pak Haji. Iya. Uh, ini uh, uh, tiang ada uh, sarap kejepit mm -hmm. pada leher. Mm -hmm. uh, setelah itu sudah. Uh, diadakan operasi pada leher sekarang uh, leher ruas 1, 2, 3 katanya dokter okay. sudah dioperasi lalu uh, uh, diisi gitu mm -hmm. nah, setelah itu sekarang sedang jalan berobat kami kejadian jatuh itu bulan uh, November 8, tahun 2018 belas mm -hmm. Uh, terus uh, sekarang keadaan kami ini uh, tangan terus kesemutan dan tebal, kaki, mm -mm. Uh, uh, pinggang sakit, terus uh, sering kencing setiap jam, mm -mm. uh, ke kencing pagi gitu. Mm -mm. Jadi, Jadi pagi. sekali lagi saya tegaskan, Bapak sudah operasi. Ya, sudah sudah, sudah Ada pemasangan pen di leher? Iya, betul. Baik, oke. Ya, betul. Jadi jadi nanti gini Pak Aji, yang bisa saya bantu adalah yang ya, eh ya. untuk sakit pinggangnya. Karena ketika sudah okay. ada pemasangan uh, dis atau bantalan oh, yeah. tulang palsu yang ada di leher saya takut menangani karena takut nanti bergeser dan sebagainya. Mm. Oh gitu. Uh, uh. Uh. Tapi kalau memang dampaknya seperti yang saya katakan tadi, ketika kena saraf kecepit di leher itu ya pipisnya bisa yeah, lolos, yeah, harus sering pipis sampai bahkan nanti lama-lama tidak terasa. Pak Haji sampai benar-benar harus pakai popok itu nanti ya. Tapi setidak-tidaknya nanti gini, Pak Haji, ada harapan. Bapak, temuin saja saya dulu kekuatan doa itu kadang-kadang di dunia medis dikesampingkan. Tapi bagi saya, bagi saya yang memberikan penyakit itu adalah Allah ta'ala yang akan mengambil juga Allah ta'ala melalui perantaraan. Bahkan ketika Allah memberikan kesembuhan kepada anak kecil, diludain saja, bisa saja jadi sembuh. Tapi usahakan wajib, ikhtiarkan wajib, ya. Benar, oh, benar. Baik, bener, baik. Iya. Ya, nanti saya tunggu. Uh, eh, ini, uh, ini lagi, ini lagi Pak Haji. Ya. Masalahnya yang tangan itu tebal, terus sering kaku itu kedua belah bisa. Ya itu masih bisa Pak untuk bisa. itu sebenarnya pusatnya di leher Pak. Tapi saya tidak berani uh. ngotak-atik leher. Tapi Bapak bisa nanti lihat senam sarap kejepit yang di leher. Oh uh. uh, gitu. ya uh. Nanti sajarkan di sana tidak saya traksi Pak karena saya takut kalau sudah ada pemasangan uh, gitu. pen dan sebagainya. Uh. Uh, gitu iya. Baik. ya. Baik. Iya, terima Cukup kasih, ya, Pak ya. Ah, terima kasih, Pak Haji ya, sama-sama, Pak Haji. Haji. Iya, dari oh. Denpasar ya ada baiknya Bapak Haji besok bertemu Bapak Haji Riko di hari Sabtu atau hari Minggu beliau ada di Rumah Sehat BMCA Bali. Alamat hmm. lengkapnya sudah ada pada layar kaca. Hmm. Uh, Pak Haji langsung ya. Nah, tadi kita sempat membahas masalah diabetes, Pak Haji. Ah, kita sambung dulu. Iya. Uh, dampak apa sih yang terjadi dengan keluhan penyakit diabetes ini ke depan untuk yang mengalami? Paling sering, ya, paling sering, Berikat dan yang deh, Pak yang paling ditakutkan, paling ditakutkan oleh laki-laki adalah lemah syahwat. Lemah syahwat, lemah okay. syahwat itu paling ditakutkan. Oke, okay, sebentar Pak Haji, uh -uh. kalau orang diabetes sudah pasti lemah syahwat. 80% yang mengidap penyakit diabetes lebih dari tiga tahun lemah syahwat. Oke. Okay. Hmm. Ya, pemirsa. Menurun dia menurun mm -hmm. Jadi prosentasenya ada yang total Ada yang hanya menurun 30% mm -hmm. Bahkan saya punya pasien umur 28 tahun saja Kemarin ditinggalin istrinya karena tidak bisa memberikan nafkahnya Karena dia kena diabetes dari usia 25 okay. Masalah mm -hmm. seperti itu juga menjadi pemicu keretakan rumah Masya Allah ya? Saya Haji. kan sedih ketika saya dipraktek di Bali Benar. Ada ibu-ibu usianya 62 tahun mm -hmm. Menceraikan suaminya hanya gara-gara kebutuhannya tidak terpenuhi 62 tahun Ternyata ya ibu ini secara seksual dia masih bagus, masih aktif, saya juga mm -hmm. sempat kaget mm -hmm. Kalau yang lain-lain sih biasanya, ah nggak apa-apa Pak Ji, kalau itu yang penting suami saya sembuh dulu diabetesnya Ada mm -hmm. juga yang seperti itu, tapi ini membuktikan bahwasanya Kebahagiaan rumah tangga itu bukan hanya diukur seberapa banyak mobil yang dipunyai Berapa miliar uang yang ada di dalam tabungan Seberapa rumah, seberapa besar rumah yang dia punya? Karena saya ada pasien orang kaya di Bali, tetapi karena dia kena diabetes, nggak bisa memberikan apa itu uh, kebutuhan biologis terhadap ini, rumah tangganya berantakan, istananya katanya seperti neraka, hmm. karena setiap hari hanya berantem, 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 berantem. Si suami sih mulai memang telat berobatnya, artinya dulu ya paling minum obat kuat, obat kuat. Nah, ketika sudah dua tahun minum obat kuat, sudah nggak ngaruh lagi sekarang tetap tidur terus saja si burungnya itu. Uhum. Nah setelah datang ke kita, obat saya bukan obat kuat, tetapi ini untuk memperbaiki pelancaran darah, untuk memperbaiki uh, jantung supaya dia bisa memompa darah sampai ke penis sehingga penisnya itu bisa uh, apa itu namanya uh, tegang gitu ya bisa ereksi. Nah uhum. obat untuk itu kita ada ya ada ini kapsul cengkuat okay. untuk melancarkan peredaran darah dari dalam. Mm -hmm. Kemudian ini ringnya dipasang di burungnya mm -hmm. Kemudian nanti ada minyaknya Ini kalau udah 100% harus tiga-tiganya Kalau sudah lemah syawat 100% harus tiga-tiganya mm -hmm. Tapi kalau menurun baru 20% cukup kapsul cengkuat saja Menurun 20-50% dengan ring ini digunakan atau dikonsumsi kapan pak? kalau ini biasanya ya kalau memang baru 20 Satu jam sebelum hubungan intim tapi mm -hmm. kalau sudah lemah syawatnya udah parah ada juga cerita lucu di bali mm -hmm. jadi lemah syawat mungkin sama pasien anak saya nggak dikasih tahu cara minumnya diminumnya satu jam sebelum hubungan intim diminum nggak ngaruh Giliran pagi hari Tiba-tiba tegang Pada saat tegang Istrinya udah nyeramin kembang Udah siang jam 7 <laughs> Jadi kalau udah masawatnya Salah, salah konsumsi <laughs> Jadi harusnya mungkin jam 6 sore oh, gitu. Tergantung iya. Jadi masawatnya Tergantung stadiumnya uh -huh. gitu. Jadi nggak bisa ditanya Kapan minumnya iya, Tergantung stadiumnya iya. tergantung, gitu. tergantung keluhannya ya Pak Betul ya, okay. Nah ring ini Ini bisa dibuktikan Jadi ini bisa memperlancar Peredaran darah Jadi uh -huh. uh, ring ini dipasang di uh, Mr. P nya Minyaknya buat urutnya Jadi minyak ini bisa saya buktikan Coba lihat nanti di YouTube, saya minyak daun bungkus ini begitu saya oleskan di sini. Urat saya yang tadinya nggak ada langsung nongol uratnya. Nah, hmm. kalau dioleskan di penis, uratnya menjadi membesar sehingga bisa membuat ketegangannya membaik. Oke, okay. hmm. tadi juga kita mau janji singgung masalah jantung koroner, ya, ya hmm. Pak Haji? Ya, ada hubungan nggak sih jantung koroner dengan penyakit uh, maaf keluhan ya. masyarakat ini, Pak Haji? Uh, ada, jadi kalau... Orang yang mempunyai penyakit jantung pasti eh, syahwatnya juga agak terganggu karena eh, dia kurang bisa memompa darah sampai ke misteri. Uh -huh. Kemudian, penyakit jantung, apa hubungannya dengan diabetes? Iya, ada diabetes, diabetes kardiomiopati. jadi memang diabetes ini merusak jantung. Gitu kan? Uh -huh. Nah, oleh karenanya, eh, nanti kita ada herbalnya, kita ada kapsul JK bagi yang jantung koroner. Nah, kalau jantung koroner biasanya lebih disebabkan oleh plak, ada misalnya. E, penyumbatan oleh kolesterol mm -hmm. karena darah kental dan sebagainya trigliseridnya tinggi itu kita ada obatnya jadi ciri jantung koroner tuh ah, mudah capek. Mm -hmm ngos ngusan keluar keringat dingin kemudian yang paling nyata ada rasa nyeri atau pegel di dada sebelah kiri, kiri. kalau sudah parah penyumbatannya misalnya sampai 70% ke atas tembus sampai belakang bahkan tiba-tiba bisa saja terjadi serangan jantung gitu uh -huh. hmm -hmm. Uh, seberapa seberapa besar bisa bisa mendapatkan kesembuhan eh uh, penderita penyakit jantung koroner ini Pak Aja. BMCA yang paling dikenal itu ya saraf kejepit lemah syahwat diabetes dan jantung koroner obat saya ini berani kalau saya misalnya orang pakai uh, vasorbit isosorbit yang untuk kalau udah nyeri taruh bawah lidah mm -hmm. saya berani itu ditinggalkan. Diabetes juga ditinggalkan, sarap kejepit, analgesik juga harus ditinggalkan. Tapi kalau wasir boleh pakai obat dokter. Kolesterol pakai obat dokter, obat saya bersamaan boleh. Uhum. Tumor obat dokter sama obat saya boleh bersamaan. Kemudian misalnya penyakit darah tinggi boleh bersamaan. Tapi kalau itu saya berani stop aja deh yang lain. gitu nah, Jadi insya Allah tinggi sekali. Makanya kesaksian-kesaksian yang sudah saya upload di Youtube juga cukup banyak. Oke okay, berarti ada yang bisa dikombinasi dengan obat medis mm -hmm. Ada juga yang tunggal. Betul. tunggal Obat dari rumah sehat BMCA ya, betul. ya mm -hmm. Pak Haji ya mm -hmm. Oke okay. dan untuk keluhan non-medis juga Pak Haji mm -hmm. Di rumah sehat BMCA se seperti apa sih penanganannya selama ini Atau keluhan seperti apa non-medis yang Baik. ada datang Jadi ke nanti silahkan lihat YouTube, apa, Instagram saya Itu Harko Riko Sanjaya personal Atau Harko Riko Sanjaya official mm -hmm. Atau new rumah sehat BMCA Di situ saya tayang bagaimana seorang ibu setiap malam jam 12 selalu mimpi dikasih makan sama orang. Setiap kali habis mimpi bangun perutnya membesar. Itu nyata Pak, nyata. Setiap oh, malam okay. hampir selalu dipaksa orangnya yaitu kemudian disuruh makan. Dia nggak mau tapi dicekokin kembung lagi. Sama dokter divonis hasil USG memang tidak tidak terang hanya dicurigai tumor, dicurigai miom, dicurigain kista, tapi ternyata itu kista kan seakan-akan selamanya membesar, tapi kadang-kadang mm -hmm. hilang, -kadang paginya hilang. Nah, setelah kita obati, saya minta coba sembahyang kepuranya lebih sering lagi dan tolong jam sekian, jam sekian sembahyang di pura. Nanti saya obatin jarak jauh. Mm -hmm. Nah, itu sudah mulai menghilang. Nah, pada saat saya datang ke situ wuh, teriak nangis-nangis nangis nangis dan setelah saya, saya bilang seperti itu, saya kita obatin saya kasih minyak, diolesin minyak saya. Ini adalah minyak ajaib, kata orang Bali. Ini kalau kena non-medis, dioleskan bisa keluar pasir, bisa keluar kaca, bisa keluar binatang, bisa keluar macam-macam. Yang ngolesin pasien sendiri. Nah, setelah itu, malam berikutnya udah nggak mimpi. Dan perutnya sudah normal. Hari pertama saja sudah normal. Hari kedua bisa ke kebun. Hari ketiga ke sawah. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah nggak. Wow, luar sudah. biasa ya, sekali se bukan ya. Bukan saya yang hebat, tetapi ini adalah... E, mungkin karma baiknya yang membuat e, beliau sembuh dan juga saya suruh membantu orang waktu itu saya suruh nyantuni anak yatim atau Hah? janda yang nggak mampu selama tujuh hari berturut-turut biar penyakitnya nggak sembuh saya suruh mandi daun sirih saya suruh baca mantram yang bisa alhamdulillah nggak balik lagi. Wah luar biasa sekali ya rumah sehat BMC ini membantu pasiennya yang mempunyai keluhan sakit baik itu medis maupun non medis. Tapi sayang sekali Pak Haji, waktu kita tidak terasa satu jam ya, kita yeah. sudah menemani Pemirsa Bali TV dengan banyak sekali informasi dan solusi seputar penyakit yang dialami pasien dari Rumah Sehat BMC. Terima kasih banyak Pak Haji Riko kehadiran Ayo. dan solusinya pada malam hari ini. Dan Pemirsa Bali TV mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada malam hari ini di acara Solusi Alternatif bersama Bapak Haji Riko dari Rumah Sehat BMCA dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Ayu Aisusanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam. Selamat bersirahat dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om